Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi teman-teman ya. Pakai kursi biar seru. Baiklah teman-teman. Di video kali ini saya kedatangan satu alat gimbal yang saya pesen. Saya belum tahu isinya. Sekarang isinya apa gitu kan kita ya, namanya juga dunia online pasti. Sekarang banyak penipuan lah gitu. Nah, jadi yang saya pesan itu gimbal DJI Ronin. DJI Ronin Pro. Mana sih nama barangnya? Nggak ada. Oke. Ini DJI Ronin. Ya, DJI Ronin itu impian semua kreator lah. Khususnya kreator-kreator kecil seperti saya. Pasti masih pengen banyak belajar gitu kan. Dan ya satu-satunya alat yang bisa, yang agak ekonomis, yang bisa membantu dalam melancarkan pekerjaan ya gimbal stabilizer ini. Kita langsung aja unboxing. Ini sekalian buat jaga-jaga teman-teman. Kan kalau kita belanja online, kita harus punya unboxing, apa ya, video unboxing. Kalau misalkan terjadi sesuatu untuk dikomplain. Oke. Jadi kalau nggak ada video unboxing nggak bisa dikomplain, apalagi ini barang ya cukup buat saya cukup mahal. Mungkin nggak tahu lah buat teman-teman. Wih, packingnya rapi cuy. Kita sangat rapi malahan. Nih udah ada kotak ini ya. Di dalamnya masih ada kotak lagi yang ada bubble wrapnya. Nih ini. Ini kotak yang tadi nih. Saya bukanya samping. Kita taruh dulu ya, kita singkirkan dulu. Oke, sekarang kita masuk kotak yang pertama, bubble wrap. Ya, oke, kita buka sama kayak tadi dari samping dulu. Ini. Oke. Ini kalau nggak di videoin kayak gini teman-teman, kalau misalkan salah paket atau mungkin ya kita nggak tahu nanti isinya apa yang dikirim oleh pihak penjual. Oke, wow, ada gratis kaosnya. Ini unitnya masih ada bungkus sekali lagi teman-teman, rapi sekali, recommended lah buat tokonya. Nih kita singkirkan, baru kita buka ini. Oke. Udah nggak sabar. Oke, ini. Langsung tas. Oke, ini. Ini kita unboxing satu-satu ya. Yang pertama itu ada surat. Garansinya jatuh. Nih, ada garansinya. DJI Authorized Retail Store. Yang ini yang original. Original nih katanya. Masa garansi adalah 1 tahun servis, tidak termasuk pergantian part. Oke, nanti saya bicarakan. Terus ini surat cinta. Ini contoh pesanan saya yang mereka terima itu seperti itu. Ini ada kaos dengan sablonan DJI. Ya, kaosnya nanti lah ya, nanti kita bahas. Kita yang penting unitnya dulu. Oke, ini seperti ini teman-teman, ada gambarnya DJI Ronin SC. Ini kita buka ya. Ini bukanya ada cara khusus nggak nih? Soalnya sayang kan nanti. Oke. Gimana sih? Atau main potong aja kali ya? Oke, kayaknya langsung dipotong lah. Kita coba dari sini aja nanti biar kalau ada apa-apa bisa dilem di sambungan sininya. Oke. Ini DJI ini teman-teman, saya langsung sambil ngobrol ya. DJI ini adalah alat yang biasa digunakan untuk bikin film-film sinematik atau mungkin yang alat yang untuk agar kamera bisa lebih stabil. Pokoknya kalau buat kreator ini sangat bermanfaat. Wow, luar biasa packingnya, bagus banget ini. Ini ya, ini saya taruh di bawah. Kita langsung masuk ke ini, atas bawahnya mana nih? Oke, kita coba gini aja. Ini gimana sih kameranya satu di situ? Oke, coba bismillahirrahmanirrahim.
Wah, gokil, 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 gokil. Nih saya bawa nih, belum diapa-apain. Gokil, gokil. Oke, ini impian ini. Ini teman-teman, isinya ini. Ini apa nih? Nggak tahu lah, nanti saya jelasin satu-satu ya. Ini teman-teman lihat dulu nih bentuknya. Dari sininya kalian bisa lihat ini. Wah, sangar ya. Dari tempatnya sangar sekali. Nih. Oh, ha. Nih. Yuk kita lanjut unboxing yuk. Bener-bener puas. Ini saya beli harganya 5 juta sekian-sekian teman-teman. Hampir 6 juta lah. Ini apa nih? Kita buka. Ini kok nggak bisa dibuka ya? Oh, ini buku panduan, anggap aja lah karena sudah kita udah belajar ya, sebelum kita beli udah belajar. Ini ada mountingan sama baut L gitu untuk ngunci-nguncinya nanti ya. Ini tempatnya di sini, udah ada tempatnya nih. Kemudian ini ada kabel nih, kabel USB Type-C. Ya, Type-C. Ini apa nih? Oh, ini tagak cagakan. Wih, gila bahannya, solid banget, bro. Oke, nih. Nanti kita lanjut di itu ya. Kita lanjut proses pemasangannya nanti di video berikutnya. Sekarang kita unboxing dulu. Ini ada, wih, bahannya bagus ini juga. Ini buat naruh kamera, saya taruh dulu. Kemudian ini baterai sih, baterai. Enggak. Ini ya baterai langsung pegangan. Wih, masya Allah. Ada gratis handphonenya. Ada buat handphonenya juga. Ini buat handphone. Saya taruh dulu di sini ya teman-teman. Kemudian ini apa nih? Oke, ini masih tatakannya juga. Masih di tempat yang sama. Ini masih ada kabel satu lagi. Dua lagi teman-teman ini. Buat layarnya nanti ya. Ini saya taruh dulu di sini. Ini apa nih? Oke, ini kunciannya. Mountingan kunci kayaknya. Ini yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, berat ini. Gimana buka? Ini berat sih. Terlalu pas. Oke, ini. Ini alatnya. Alatnya nanti dipasang di sini, teman-teman. Dan jadilah dia sebuah gimbal. Oke. Untuk unboxingnya mungkin cuma itu dulu, teman-teman. Ini sebenarnya video buat itu. Buat saya kasih ke apa, ke penjualnya nanti. Berarti barangnya udah saya terima dengan seperti ini gitu. Ya udah, kita lanjut lagi pertuanya deh buat apa, buat setupnya nanti. Karena saya mau belajar dulu. Kita mau cek dulu pasnya gimana. Oke, teman-teman, see you next video guys.